Alhamdulillah lah saya dapat bersama-sama dengan Amri Menteri Luar Nizam dan diri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di sini untuk menyaksikan kerosakan yang tentunya lebih buruk daripada apa yang kita jangka itu lihat dari laporan media. Tetapi saya bangga sekali dengan pasukan kita, SMART, bomba kesihatan, EPM yang telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, dibanggakan. Dan Gubernur dengan Wakil Gubernur di sini menyatakan bahawa pasukan kita itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan saya bagi pihak seluruh rakyat ingin mengucapkan penghargaan dan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan beban rakyat di sini diringankan dan kita akan buat sedaya upaya. Setakat semalam kita telah dapat dana RM30 juta tambahan selain daripada bantuan-bantuan sebelum ini, dan saya akan jumpa Presiden Erdogan sebentar lagi insyaAllah di Ankara, dan saya akan sampaikan juga penghargaan saya dan apa upaya untuk membantu meringankan.